taubat itu kan tidak harus kamu duduk di sajadah, ngadep kiblat, awirin, pas sampingnya nangis. Ifak bilati ifak asaiya bilati ifak, membalaskanlah engkau atau menutupilah engkau asaiya atau kepada sebuah kejahatan, bilati dengan sebuah perilaku dia ahsan. Dia adapun allati itu ahsan, lebih baik. Kalau wadobi seperti perilaku amarah, bisa beri ditutup dengan perilaku apa? Sabar. Dan itu sudah tahu bahwa ketika kamu melakukan sebuah kejahatan, dosanya adalah satu, langsung kamu jawab dengan sebuah kebaikan, langsung ditutup dengan pahala 10, dan itu sudah dianggap sebagai taubat. Taubat itu kan tidak harus kamu duduk di sajadah, ngadep kiblat, awirin, pas sampingnya nangis. Tapi tidak harus seperti itu. Salvia, saya ambil contoh sederhana. Kamu punya teman, satu hari temanmu punya salah sama kamu. Ada dua teman bikin salah sama kamu, terus yang satu itu minta maaf. Kira-kira bilangnya begini, kayak sekoran aja, kok hilang. Tapi minta maafnya itu sampai tak niat, karena dipaksa sama ustadz misalnya. Yang kedua, temanmu yang kedua itu tidak minta maaf secara ucapan, tapi tiba-tiba pergi ke koperasi bawakan mie sama teh pucuk sama jajan seplastik, terus bilang ke kamu, ini sebagai ganti perbuatan saya yang jahat. Kira-kira yang minta maaf yang tulus itu yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Dan itu tidak ada di pondok ini. Yang pertama saja tidak ada, apalagi yang kedua. Susah itu. Jadi perbuatan taubat itu tidak harus selalu dengan ucapan astagfirullah. Sama dengan saya sering bilang, perbuatan syukur yang paling utama itu bukan dengan mengucapkan alhamdulillah, tapi dengan membawa kenikmatan yang diberikan Tuhan itu sebagai jalan mendekat kepada Allah. Begitu sebenarnya mengucap alhamdulillah ya Allah. Berarti entar kan? Pasar entar kan? Apa? Pantai yang berapa? Saya jomblo atau apa? Siapa tahu kongkong sepedanya pulang nemu cewek. Apa gunanya ngomong alhamdulillah? Yang penting tidak usah ngomong alhamdulillah, tapi di bawah masjid nyari cewek. Dia tidak kemati dari dia, dia kemati buat ibadah. Tak lebih baik itu. Ifak billahi ya asal. Perbuatan buruk yang ditutupi dengan sebuah kebaikan itu adalah salah satu bentuk taubat. Wajah dulu dan perbuatan bodoh berjalan dengan perbuatan santun. Melisaah dan sebuah amarah bil akwi dengan rasa memaafkan. Faidal ladhi bainaka
Fa'idha, maka ketika alladhi seseorang bainaka, itu antara kamu wa bainahu, dan antara dia ada watun, adapun sebuah apa, permusuhan, karena itu seakan-akan dia itu waliyun, seorang wali, seorang pelindung, halimun yang, hamimun yang sangat pasti. Ai, pasoyoro, maka menjadi kenapa aduka musuhmu. Kalau diilustrasikan ke tadi itu, dosa-dosa yang kamu lakukan itu kasodiki menjadi seperti seorang teman dekat, alkoriki yang dekat. Fimahabbatihi, di dalam rasa cintanya, idha fa'alta, ketika melakukan kesalahan dalika kepada hal tersebut. Yeah.